cari apa? Cari. Empat sehat lima sempurna. Ayo bos. Empat sehat lima sempurna enggak ke sana. Ini di sana. Ini beras. Buka empat sehat lima sempurna. Ada susu, ada buah, ada sayur. Aduh gimana sih? Empat sehat lima sempurna. Dimas. Ini aku jualnya sendiri ya. Boleh. Buah sana. Apa aku ke sini? Sini. Susu. Boleh. Sayur. Empat sehat lima sempurna tuh harus dipikirin bos. Ayo bos. Ayo bos. Dorong Raffi Ahmad. Ayo buruan dorong. Dorong itu aja nggak kelak, nggak kuat. Ini buah. Dorong, ayo, empat sehat, lima sempurna. Dimas, ayo Dimas. Empat sehat, lima sempurna. Mana ini aku? Dimas! Nah, gimana bawahnya? Sini. Empat sehat, lima sempurna. Buat terlalu lama banyak banget. Ya udah. Ikan. Empat sehat, lima sempurna. Satu aja. Empat sehat, lima. Ngelicik lu ya. Wah, itu nanti pecah. Bapak sehat, lima sempurna. Ini sayuran. Buruan, ada tempe, ada apa, ada siwortel, ada. Oh, itu tuh enak tuh. Minuman keluarga, minuman keluarga. Jalan lagi, buruan. Aduh, kalah nih. Dimas, habis waktunya. Udah. Akhirnya, ketemulah pemenangnya di situ. Waktunya habis. Udah. Waktunya habis. Langsung dicek sekarang. Aduh. Boleh? Dicek di sini aja. Mary, kamu jurinya. Ya. Ini dia. Ya, pokoknya kalau 4 sehat 5 sempurna itu ada nasi, terus. Ada sayur, ada susu, ada telur, ada ikan, ada buah. Oke. Nah, ini punya bos ini iya, yang dari tadi aku teriak-teriak. Bos, ada wortel. Satu, wortel. Betul. Kedua, sayur. Buah. Buah, betul. Ketiga, telur. Telur. Betul. Keempat, susu. Betul. Kelima, sayur. Tomat. Ya, sama sama dia. Ikan. Ikan. Terus? Beras. Lima. Beras. Pemenangnya, Bos. Dikit banget, coba dong. Enggak, emang bener nih pemenangnya. Udah pemenangnya, lihat dulu dong. Nah, ini yang punya Dimas. Empat sehat. Ini empat sehat, lima sempurna. Lah jelas lu. Susu. Nah, susu. Ikan. Sayur. Enggak. Ini minuman. Minuman keluarga ini ya, tahu, sehat. Tapi bukan. Ini kok ada gula merahnya ini? Nah itu juga buat memaniskan suasana. Anak, ada minum-minuman ini juga. Nah, ini enak banget ini sih. Enak banget ya Bu. Ini udah biasa minum ini kan. Dimas gak masuk, ya udah nih. Yang menang adalah Mbak Mayang. Berarti Mbak Mayang berhak dibelanjain sama Raffi Ahmad. Yeay. Bu maaf ya Bu ya. Ibu mendapatkan hadiah 100 ribu dari Mary. Ya, selamat. Akhirnya si Mbak Mayang itu menang. Di situ ternyata setelah menang itu sama Bos Raffi dikasih challenge buat belanja. Apa aja boleh belanja di sini? Hah? Aku tuh sempat kaget. Apa aja? Oke, Ibu Mayang karena Ibu menang. Sekarang Ibu Mayang punya waktu hanya 2 menit. Belanja sepuasnya. 1, 2, 3, go! Ayo Mbak Mayang! Bantuin, berdua. Ayo Mbak Mayang, enggak sendiri. Sendiri kan? Enggak dia, enggak Mbak. Lu bantuin. Hah? Lu bantuin lu. Mbak Mayang. Kapan lagi ini Mbak Mayang? Kapan lagi? Ayo Mbak Mayang, ayo. Jangan ada yang itu yang di sini Mbak Mayang. Nugget Mbak Mayang gimana nuggetnya? Ya boleh, ambil Mbak Mayang sepuasnya. Sepuasnya Mbak Mayang. Ini Mbak Mayang sini buat keluarga. Ini. Enggak usah. Ayo Mbak Mayang, apa sih ini Mbak Mayang? Ayo, waktu udah satu menit, 7, 6. Ternyata Mbak Mayang dapet. Mbak Mayang dapat ini apa es krim? Tahu. Bos. Apa bos, nih? Ini Mbak Mayang udah dapat nih. Dikasih bos. Waktu 2 menit Mbak Mayang dapat belanjaan. 2 menit banyak juga nih, Bos. Oke, kalau gitu langsung kita bawa bayar. Kasih ya, Bos. Oke. Bayar langsung. Ayo, Bos. Ayo, Mbak. Dorong, Mbak. Sana. Terus ke kiri, jauh terus. Ke kiri, ke sana, ke ujung sana.
Cakep. Eh, ini karena Mary. Karena tadi Mbak Mayang ngobrol sama Mary. Kalau nggak ngobrol sama Mary, nggak ketemu deh. Ibu benar-benar ngeborong ya, Bu ya? Asal ngambil aja, mending dapet deh. Wah, Ibu Mayang luar banyak biasa. Tuh. Tapi Ibu gimana rasanya ketemu sama aku, Bu? Senang, Bu? Senang banget, ah. Ya Allah, iya. Juara banget sih ya, nanti suka warang ya, ya. Boleh, Bu Mayang. Bu Mayang dibelanjain, benar-benar. Oh, selama 2 menit, apa aja boleh belanja. Wah, ini bisa buat sebulan ya, Bu ya? Enggak sebulan yang ini mah, paling seminggu. Iya. Ibu punya anak berapa? 4. Hah? Banyak juga ya, Bu? Paling untuk anak-anak kalian di sekolah. Oh iya benar. Paling ini seminggu. Rumahnya di mana, Bu Mayang? Tanjung Barat. Oh, deket. Nah, rumahnya di mana? Di Lebak Bulus. Itu kertas yang di situ. Kertas? Gak cukup. Gak cukup ya. Oh. Bu, ini es krim, Bu. Gak apa-apa, sama ambil aja deh. Buat anak ya? Iya, buat anak. Gak apa-apa, es krim 1 M. Hah? 4 ya? Iya. Buat aku lah. Iya, buat ibu semua. Iya. Ya, bos, ya saya kapan? Nanti lo buat Mary, udah bayarin semua buat ibu. Makasih, A. Iya, sama-sama ya, Mbak. Eh, Mer, bayarin dulu. Gue lupa, gue gak mau. Gue lupa, gue gak mau dompet. Ya, boleh. Ini yang bayar. Ya, ya, Bu, ya. Tenang aja, Bu. Let's go, Bu. Udah. Ayo, Bu. Udah tenang aja, Bu. Dibayar, Mer. Om. Awas, saya juga gak bawa dompet. Bayarin, bayarin. Nanti gue ganti, nanti gue ganti. Ya tahu ganti, tapi gak tunggu, tunggu. Tunggu. Gak bawa dompet juga ya? Bener, enak banget ya. Dia cuma kesini nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol sama aku dapat 1 juta belanjaan 1 bulan nih. Eh, aku di situ tuh lupa juga ATM-ku tuh ada di dompet yang kecil. Aku tuh bawanya dompet yang besar yang isi uang cash doang. Lah, gimana ya? Akhirnya gue bisik-bisik lah sama kasirnya itu. Mas, boleh gak naruh KTP? Pak, taruh KTP di sini boleh nggak, Pak? Nanti aku kesini lagi. Beneran kok. Nih, saya kan asisten Raffi Ahmad. Kenal kan? Ya, pokoknya saya kasih KTP dulu ya bentar ya. Nanti sejam. Nanti saya kesini lagi, saya bayar. Nih, tapi jangan disalahgunain ya KTP saya. Nggak usah difoto-foto ya. Sama jamnya. Nih, ini jamnya harganya lumayan loh, Pak. Berapa kali lipat dari itu ya jamnya itu. Tapi jangan sampai hilang, salaman dulu ya. Makasih ya. Nanti aku kesini. Ini benar-benar emang si Mayang ini. Ah, kok jadi aku yang jadi suruh bayar? Bos juga begitu lagi. Ah, bos! Udah, kita pulang deh bawa belanjaannya. Pas nyampe rumah. Halo. Ayo, cepetan. Belanja. Aduh, sorry maaf ya. Lu cepetan nih. Iya. Beres kan? Bagus, sekarang udah selesai. Kalian mau gua kasih bonus. Iya. Yeah. Udah nemenin gua belanja. Iya. Sejuta. Banyak. Nemenin gua belanja aja langsung dapat sejuta. Mana barang-barang belanjaan gua? Mana, Om? Barang-barang belanjaan gua cepetan. Tadi di Amerika. Kan kamu. Enggak, gua kasih kamu tadi, Din. Kan gua kasih kamu, Din. Gimana? Kan gue udah kasih kamu, gue bawa inian AA tadi. Nah, Dimas gimana sih? Wah, bener-bener lo ya, mana barang belanjaannya? Masa ketinggalan? Kosong, Dim. Astagfirullahaladzim, ketinggalan berarti tadi sana. Tadi kan Omer.